Assalamualaikum, halo teman-teman. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Haris Ups. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memodif speaker aktif yang seperti ini, teman-teman. Yang gimana nantinya tidak akan memakai baterai lagi, tetapi nantinya akan menggunakan kabel USB atau kabel bekas kabel casan ya teman-teman. Sebentar saya akan ambil dulu. Nah, speaker ini nantinya akan menggunakan tegangan dari kabel casan yang seperti ini. Apakah manfaatnya setelah diganti menggunakan kabel casan? Ya, nantinya tidak perlu untuk mengecas lagi karena tidak akan menggunakan baterai lagi. Jadi kita bisa mendengarkan musik dengan puas tanpa takut kehabisan baterai. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke tutorialnya. Kita buka dulu untuk baut-bautnya. Kita buka dulu semua ya teman-teman, karena ini bautnya sangat banyak jadi agak lama. Saya akan percepat videonya. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita buka. Nah, ini dia teman-teman, isi dalam speakernya seperti ini, dan ini yang hijau ini adalah baterainya, dan speakernya di bawah baterainya ini. Nah, nantinya baterainya ini kita akan cabut, tapi sebelumnya kita akan mengupas dulu untuk kabelnya, teman-teman. Nah, karena di sini saya menggunakan bekas casan HP, jadi kita akan memotongnya dulu seperti ini. Kita kupas ya, teman-teman. Nah, biasanya kan ada dua kabel ataupun empat. Nah, di sini saya menggunakan yang dua kabel. Nah, bisa teman-teman lihat itu ada yang warna merah dan warna biru. Artinya yang warna merah itu adalah positif dan warna biru adalah negatifnya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kupas saja seperti ini. Oke, kita langsung saja kita cabut dulu ya untuk baterainya. Nah, ini baterainya kabelnya menuju kemana, kita coba lihat dulu. Oh, ternyata ke sini teman-teman. Nah, ini karena menggunakan soket, kita cabut saja seperti ini. Oke, ini sudah tercabut teman-teman. Kita keluarkan dulu ya. Dan sekarang kita tinggal potong saja bagian kabelnya yang warna merah sama yang hitam. Oke, kita yang hitam kita potong juga. Nah, ini dia untuk baterainya, karena kita tidak akan menggunakan lagi, kita simpan saja. Nah, kabelnya ini teman-teman, ini kan positif negatif, ada yang merah dan hitam ya. Tinggal kita sambungkan saja nantinya ke kabel bekas casan ini ya teman-teman. Merah ke merah, biru ke hitam, seperti itu. Tetapi saya akan melubangi dulu sebelumnya. Untuk memasukkan kabel USB-nya, kita lubangi di belakangnya sedikit. Nah, segini sudah cukup kayaknya. Tinggal kita masukin saja dari belakang seperti ini. Oke, ini sudah masuk. Nah, supaya lebih kuat kita ikat saja ya teman-teman, supaya tidak keluar masuk ataupun supaya tidak putus karena tertarik dari belakang teman-teman. Nah, kalau diikat seperti ini kan nantinya akan mengunci dan kuat tentunya. Oke, sekarang saya akan kupas dulu untuk kabel bekas baterai yang tadi kita cabut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini saya tidak akan menggunakan solder ya teman-teman. Di sini tinggal kita kesambungin saja seperti ini, di belit-belit. Tentunya jangan sampai salah positif dan negatifnya teman-teman. Oke, setelah selesai kita belit-belit, tinggal kita kasih isolasi ya teman-teman, supaya tidak beraduan dengan satu sama lain teman-teman. Kita isolasi satu-satu, dari yang hitam sampai yang merah ya teman-teman. Nah, kalau diisolasi begini kan aman, jadi tidak takut lagi konslet. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita masukin lagi ke soketnya. Nah, ini soketnya teman-teman. Ini jangan sampai salah ya masuknya. Nah, seperti ini. Oke, sebelumnya kita akan mencoba dulu ya teman-teman. Sebelum kita baut, kita coba dulu colokin ke casan HP teman-teman. Nah, ini casan HP-nya, tinggal kita colokin seperti ini. Sebentar, saya akan mengambil dulu terminal listriknya. Oke, kan saya taruh di sini dulu. Nah, tinggal kita colokin ya teman-teman. Oh iya, kita lihat dulu powernya apakah on. Nah, sekarang powernya sudah on, di posisi on maksudnya. Kita coba colokin apakah menyala. Nah teman-teman, ini sudah menyala ya, dan ini sudah keluar suaranya. Oke, ini sudah berfungsi. Kita coba dulu menggunakan radio mungkin. Oke, mantap teman-teman, ini sudah berfungsi ya. Tinggal kita rapikan saja. Dan ini sudah mantap tentunya. Oke, karena ini sudah mantap, tinggal kita cabut lagi dan kita langsung saja rapikan dan baut kembali teman-teman. Oke, untuk membautnya saya akan percepat videonya supaya tidak kelamaan durasinya ya teman-teman.
Oke, ini sudah saya baut dan sudah rapi. Tinggal kita coba lagi ya teman-teman. Nah, ini kabelnya sudah mantap ya. Posisi lubangnya di belakang dan ini untuk baterainya tidak akan kita gunakan lagi. Dan saatnya kita coba lagi teman-teman. Ini di posisi on ya. Bisa teman-teman lihat. Kita coba colokin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap teman-teman. Ini sudah jadi teman-teman. Kita coba ke radio. Sebetulnya setelah diganti dari baterai menggunakan kabel casan itu tidak jauh beda ya teman-teman. Namun keuntungnya setelah menggunakan kabel atau menggunakan charger itu, jadi ketika kita mendengarkan musik itu tidak takut lagi baterainya lowbat. Nah biasanya kan kalau setelah lowbat itu langsung mati dan harus di charge kembali. Namun setelah diganti menggunakan kabel atau menggunakan charger seperti ini, kalian bisa pakai selama seharian tanpa takut lowbat lagi seperti menggunakan baterai seperti ini teman-teman. Nah, apakah setelah tidak menggunakan baterai lagi bisa mendengarkan musik di jalanan atau bisa digunakan di mana-mana? Oh, tentu saja teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan power bank ya sebagai ganti baterainya, bisa digunakan di luar rumah. Oke, teman-teman, ini dia hasilnya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan juga paham bagaimana cara memodif speaker aktif portable yang kecil seperti ini dari asalnya menggunakan baterai menjadi speaker listrik atau speaker menggunakan casan HP. Ini mantap. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan saya Haris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.